Pakubuwono V pernah membuat keris pusaka dengan tangannya sendiri bernama Kyai Kaget yang berasal dari pecahan meriam pusaka Kyai Guntur Geni saat terjadinya Geger Pacinan atau pemberontakan orang-orang Tionghoa pada tahun 1740 Masehi. Keris Kiayi Kaget menjadi salah satu pusaka di Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan dianggap salah satu keris yang memiliki pamor dan kekuatan magis.